Halo, nama saya Teguh Frihanto. Saya mantan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Sanglah Denpasar akibat jatuh dari lantai 3 di daerah Legian yang disebabkan oleh bisikan-bisikan, penglihatan-penglihatan yang tidak kasat mata. Pengalaman saya dirawat di Rumah Sakit Denpasar sangat bagus sekali karena waktu itu saya tidak ada saudara, tidak ada keluarga. Jadi yang menangani saya, yang merawat saya, dokter dengan suster-suster. Mungkin dokter atau suster-suster banyak kesal dengan saya karena sedikit-sedikit saya teriak minta tolong kepada suster dan dokter-dokter. Tapi pelayanan yang diberikan oleh dokter dan suster-suster di ruang leli itu sangat bagus, udah seperti keluarga sendiri. Saya dirawat selama 2 bulan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Dan bisa dipulangkan lagi ke Jawa Barat melalui dinas sosial. Saya kangen sama dokter-dokter karena saya hilang kontak. Waktu itu dikasih kontak nomor-nomor dokter, hilang semuanya. Dan puji Tuhan, saya menemukan kembali di Facebook Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Salam buat Dokter Kori, Dokter Feby, Dokter-dokter Koas bagian kejiwaan. Perawat-perawat di ruang leli. Sukses selalu, semangat selalu.